tidak semua anak Indonesia bisa masuk di perguruan tinggi negeri. Tetapi dalam hal ini tidak berarti yang tidak bisa masuk perguruan tinggi negeri adalah orang gagal. Hanya kesempatan saja yang berbeda. Kewajiban negara adalah bagaimana anak-anak itu, baik yang masuk di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta, harus kita bina dengan baik. Secara potensial, tadi memang sumber daya yang tersaring pada perguruan tinggi negeri relatif lebih baik atau lebih banyak yang baik karena potensi tadi yang luar biasa. Demikian pula yang sangat penting bagi kita adalah bagaimana kalau sudah masuk perguruan tinggi negeri itu harus kita, anak itu kita paksakan untuk menjadi anak yang berkualitas. Berbicara tentang seleksi ujian masuk perguruan tinggi tahun ini, kami dapat sedikit berbangga sebab Aceh memiliki perguruan tinggi terbanyak sebagai peserta pada ajang seleksi tersebut. Betapa tidak, sekarang ada 5 universitas negeri di Aceh dalam tahun kepimpinan saya. Ini tahun terakhir depan, di mana di Aceh ini terlibat proses seleksi itu, yaitu Universitas Utama Banda Aceh, Universitas Shah Kuala di Banda Aceh, kemudian Universitas Islam Al-Niri UIN Bapak Rektor Farid HSD, kemudian Universitas Maluku Saleh di Lus Mame, Universitas Samudra di Langsa, dan terakhir Universitas Putu, Universitas Tuku Umar Melabuh.